Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat di mana saja berada, saat ini saya ada di Cawang, Jakarta Timur. Kebetulan sedang liburan dan kali ini saya akan berbicara mengenai serangan panik. Nah, serangan panik ini adalah satu gangguan pikiran, gangguan jiwa kita, di mana perasaan yang cukup menakutkan dan seakan-akan akan mati sekarang juga. Itu sekarang kondisi seperti itu bukan hanya Anda yang merasakannya. Di tahun 2008 saya pun merasakannya. Kenapa saya terjun di bidang ini, khusus di penanganan panic attack, kemudian kecemasan, kemudian ketakutan akan kematian dan psikosomatis, karena memang saya pernah merasakannya yang sangat dahsyat di tahun 2008 tersebut. Di mana waktu itu saya memang tiba-tiba berawal dari pada saat trigliserid sedang meningkat, kelelahan, kecapean, kemudian kurang istirahat dan sibuk kerja, dan kemudian saat itu banyak memakan atau mengkonsumsi makanan yang mengandung trigliserid seperti opor ayam, malum lebaran ya waktu di kampung. Kemudian pagi harinya sesudah sholat subuh, saya bersama keponakan-keponakan saya itu main futsal. Nah, main futsal baru 15 menit kira-kira atau bahkan kurang, saya posisi dalam kondisi sakit di dada, kemudian nyesek dan saya seperti orang yang ruku. Itu berapa lama? 2 jam, coba bayangkan. Untuk napas, untuk gerak sakit, untuk napas sakit di dada di sini. Dan itu udah pucat, udah kuning semuanya. Orang lain tidak tahu bahwa saya sedang ada serangan di daerah dada sebelah kiri. Sakit, nafas satu kali pun itu rasanya luar biasa perjuangannya. Dan itu, saya sebagai tenaga kesehatan paham bahwa itu adalah kondisi di mana jantung tidak siap dan kekurangan oksigen karena pembuluh darah arteri koronariannya sedang kurang bagus. Bisa jadi kolesterolnya sedang meningkat, kemudian di saat itu juga belum sarapan, ya, belum sarapan, belum ada yang masuk minum ataupun makanan ke perut saya, sehingga langsung habis subuh masih sarungan itu betul-betul merasakan yang luar biasa sakitnya dada, sesek dan pucat, kemudian berdebar-debar dan lain sebagainya. Seakan-akan itu 2 jam sahabat-sahabat saya seperti itu. Kemudian saya digotong ke masjid. Sesudah di masjid, orang begitu berdatangan untuk melayat saya karena dianggapnya saya sudah meninggal. Nah, kemudian saya belum ada perubahan sampai 2 jam tersebut. Saya ingat sekali, kemudian kakak saya mencari oksigen dan kebetulan kakak saya seorang bidan juga berusaha mencari ke daerah kota itu mencari oksigen dan infusan. Sehingga saya di oksigen, dipasang oksigen, pasang infus, dan saya bisa berbaring. Tetapi kondisi saya betul-betul tidak ada rasanya, kaki, tangan semuanya udah kesemutan. Kemudian menaksar ke bagian atas, ke perut. Akhirnya di sebelah sini, di tenggorokan, saya sudah tidak merasakan apa-apa. Kecuali saya hanya bisa melihat orang-orang seperti bayangan dan warnanya kuning semuanya. Saat itu saya sudah pasrah sekali. Dan ada anak saya, kemudian istri, kemudian adik, kemudian kakak, bapak ibu saya, dan orang-orang sudah penuh di masjid itu. Sudah penuh dan sebagian sudah membacakan Yasin. Kemudian dan ibu saya hanya minta kepada ibu saya, "Mah, tolong bacain Al-Fatihah buat saya." Saya sudah berserah diri kepada Allah dan hanya berterima kasih Allah. Terima kasih Allah. Alhamdulillah ya Allah, sambil tersenyum saya. Kenapa? Karena saat itu saya sudah tidak ada harapan lagi. Satu-satunya harapan saat itu adalah kasih sayang Allah. Ya Allah, andai kata saya hari ini terakhir, mudah-mudahan Kau ampuni dosa-dosa hamba dan mudah-mudahan Kau betul-betul memberikan rahmat-Mu dan ampunan-Mu. Saya merasa kurang bekal,
bahkan sangat tidak ada bekal merasakan. Kemudian pahala sangat tidak ada. Sampai detik ini pahala tidak ada, dosa masih banyak. Nah, kemudian satu-satunya harapan doa dari ibu saya. Dengan bacaan Al-Fatihah mudah-mudahan diampuni dosa-dosa saya, kemudian diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan andai kata masih ada kesempatan hidup, mudah-mudahan diberikan kesempatan. Soalnya satu kali nafas saya selalu bilang saya hargai satu kali nafas itu 1 miliar, Masya Allah. Sampai sebegitunya. Luar biasanya nafas itu sangat berharga saat itu. Dan menjadi pelajaran sampai saat itu. Saya sudah berbagai macam nafas, kemudian yang mijitin tangan, kaki, pinggang, punggung saya sudah nggak terasa orang yang mijitin itu. Betul-betul saya melek tetapi penglihatan saya sudah kabur. Kemudian saya jam 1 sudah baru bisa sedikit ada merasakan, Alhamdulillah, Subhanallah. Kemudian digendong ke rumah dan akhirnya sekitar 3 hari di rumah banyak yang menengok. Kemudian dibawa ke Jakarta lagi dalam kondisi diinfus melalui mobil, dengan mobil. Dan saya sampai di Jakarta selama 3 bulan terjadi penyakit yang seperti itu. Dimana saya ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, mau tidur gak enak, gak nyenyak. Merem, takut. Seperti ini, takut. Makan serba takut. Apapun itu segalanya takut. Akhirnya 3 bulan saya tidak ke menangani pasien, 3 bulan gak ke klinik. Kemudian tidak kemana-mana. Ada orang melayat pun ataupun, maaf, ada orang menengok pun itu hanya bicara bisa sampai beberapa menit saja, udah gitu langsung nafas sesek. Dan itu seakan-akan sudah akan berhenti ketika kecemasan itu datang. Nah, Subhanallah, Alhamdulillah, saat itu saya mengatakan, kenapa ya Allah saya seperti ini. Tetapi saat itu saya merasakan bahwa zikir lebih banyak dibandingkan saya sedang sehat. Kemudian baca Quran, dengerin Quran. Walaupun saya sholat hanya berbaring saja, wudhu hanya tayamum saja, kemudian buang air kecil juga hanya di, maaf, di botol. Tetapi saat itu saya memang, kenapa ya Allah seperti ini? Bukankah saya sudah ini? Nah, mulai saat itu merasa bahwa sudah berbuat, bahwa sudah berdoa, tetapi hasilnya kok belum ada. Ternyata, Subhanallah. Kalau pada awalnya sejak 2004, saya 4 tahun mengobati penyakit biasa-biasa saja, penyakit seperti diare, stroke, kemudian penyakit medis lainnya. Ternyata sesudah itu, dengan berbagai macam ke spesialis sudah, ke jantung bagus, kemudian ke persarapan bagus, hanya gula saja suka ngedrop, kemudian tekanan suka naik, kemudian karena kurang tidur, badan saya kurus karena makan gak enak, kemudian tidur gak nyenyak, akhirnya gak ada harapan sama sekali. Nah, ingat sekali saya waktu itu ibu dan kakak serta adik serta istri saya mensupport saya, serta anak saya mensupport saya, mendoakan saya, saya hanya minta doa dari mereka. Akhirnya obat segala macam sudah, minta kepada para guru, para ustaz, minta, dan akhirnya aslinya dapat saya formulasikan 3 hal aja. Yang pertama, bisa kembali normal seperti ini, bisa umrah kembali, Alhamdulillah ya Allah. Sampai di umrah yang kedua kalinya itu, sesudah sakit itu saya umrah kembali di tahun 2012. Kemudian saya minta di Multazam, ya Allah, andai kata saya hidup saya ke depan ini bisa bermanfaat buat banyak orang, maka berikan kesempatan saya untuk hidup lagi ya Allah. Andai kata hidup saya tidak akan ada manfaatnya buat dunia akhirat saya dan banyak orang, maka dengan rahmatmu, dengan ridhomu, cukupkan di sini saja. Saya minta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking luar biasanya nafas, terima kasih ya Allah atas nafas, atas hidup ini. Dari 2008, 9, 10, 11, 12. Berarti 3 tahun sudah diberikan umur lagi sama Allah. Dan sampai sekarang berarti sudah 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Sudah 10 tahun diberikan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu luar biasanya. Berangsur-angsur semakin membaik dengan diperbaiki dari 3 hal ini. Dari trilogi medis, trilogi psikologis, dan trilogi tauhidnya. Luar biasa, dahsyat sekali.
dengan memperbaiki itu bertahap, tahap demi tahap, saya bisa klinik lagi, saya bisa beraktivitas lagi sedikit demi, saya bisa siaran lagi di radio, saya bisa siaran lagi di TV, dan saya bisa kembali umroh sampai 2 atau 3 kali lagi sesudah sakit tersebut. Masya Allah, luar biasa. Allah sangat dahsyat. Jadi sahabat-sahabat, tidak bisa hanya mengandalkan medis aja, tidak bisa. Penyakit psikosomatis dan kecemasan ini dan atau ansietas ini tidak bisa hanya mengandalkan obat medis aja. Dan tidak bisa hanya mengandalkan hipnoterapi saja, dan tidak bisa hanya mengandalkan doa serta ruqyah saja. Harus digabungkan 3 metode ini, insya Allah Allah memberikan kesembuhan kembali, pemulihan kembali seperti yang Allah berikan kepada saya dan kepada klien-klien saya yang selama ini saya coba bantu. Dan alhamdulillah 1 tahun 2 tahun kemudian udah pulih kembali, bahkan di bulan ke-8 juga sudah pulih, bisa menangani pasien lagi. Dan subhanallah, pasien itu yang datang justru yang penyakit seperti saya, yang ketakutan seperti saya. Di saat itu saya mengatakan, ya Allah, ternyata saya selama 3 bulan itu dikuliahkan yang nyata sekali, agar supaya saya merasakan bagaimana rasanya penyakit yang sangat menakutkan tersebut, yang menurut medis itu dikatakan sedikit, cuma asam lambung, asuman GERD, cuma ketakutan, hanya itu aja yang didapat. Tetapi ternyata dari ilmu hipnoterapi, ilmu tauhid, ilmu medis, semuanya ada ketergantungan. Dan 70% penyebabnya atau penyembuhannya dari hipnotauhidnya, 10% dari ilmu medisnya, dan 20% dari ilmu psikologisnya atau hipnoterapinya. Nah, ternyata saya merasakan bahwa seakan-akan Allah mengatakan, Sep, kamu itu selama ini sudah diberikan kepercayaan untuk menjadi alat untuk menyembuhkan orang-orang yang penyakit biasa-biasa saja, penyakit medis biasa-biasa saja. Tetapi saya berikan, kata Allah, mungkin seperti itu, aku berikan kamu sakit yang 3 bulan lamanya semata-mata aku hanya ingin kamu lebih terampil lagi, lebih merasakan lagi, lebih empati lagi, karena kamu akan diberikan pasien-pasien atau klien-klien saudara-saudaramu yang diberikan penyakit yang sama seperti kamu, yaitu psikosomatis atau kecemasan tersebut. Ternyata betul. Sekarang sudah beberapa tahun terakhir ini, penyakit yang kecemasan, ketakutan akan kematian, psikosomatis, asam lambung, GERD, dan lain sebagainya, itu datang dari berbagai macam kota. Ada dari Makassar, ada dari Papua, ada dari Flores, ada yang dari Malaysia. Baik itu yang datang langsung ataupun yang ingin konsultasi telepon ataupun ingin membeli buku atau CD-nya, videonya seperti ini. Dan sengaja saya bikin ini 3 langkah. Yang tadi, cara medisnya, perlu bagaimana cara menanganinya. Karena selama kecemasan ada, penyakit psikosomatis ada, ternyata kita lebih banyak perasaannya, logikanya kita nol, bahkan mungkin 1, 2, 3 lah logikanya. Tetapi kebanyakan perasaan, sedikit sakit, aduh jangan-jangan, sedikit sakit, aduh jangan-jangan, dari mana itu datang? Mata, telinga, dan apa yang kita alami tersimpan dalam memori kita. Terus, kenapa itu sebabnya juga? Gemetar, berdebar-debar, lemas, keringat dingin. Itu dari apa? Dari gula darah yang rendah, dari dan lain sebagainya. Ada di sini semuanya. Dan bagaimana penyebabnya lagi? Karena kita jauh dengan yang namanya Allah. Kemudian kita sholat tetapi tidak mengenal Allah. Kemudian tidak mengenal juga program hidup jangka pendek, jangka panjang. Dan tidak memahami apa hakikat hidup dan hakikat kematian. Dan tidak memahami, ternyata saya waktu itu kurang memahami bagaimana takdir kemarin, hari ini, hari esok, dan takdir saya dengan orang lain. Nah, itu ada semuanya di sini. Sehingga saya bikin videonya di sini, penjelasan terapi video dan terapi audio. Jadi ada dua sesi di sini. Nah, ada videonya, DVD-nya ini, maaf, sekitar 40-an menit lebih. Ini baru audionya. Jadi ketika Anda tidak ada waktu atau jauh datang ke tempat kami, ke klinik kami, itu Anda bisa menggunakan ini insya Allah. 1, videonya dihayati dengan seksama, dipahami dengan seksama, ya. Kemudian audio terapinya itu digunakan headset seperti ini, didengarkan setiap didengarkannya
didengarkannya itu paket di terapi setiap malam selama 7 hari 7 malam. Selama 1 minggu berturut-turut gunakan terapi ini sebelum tidur. Kemudian minggu berikutnya gunakan 2 kali seminggu sampai 3 atau 6 bulan insyaallah. Dan ikuti apa yang saya sarankan di sini. Banyak, udah ratusan bahkan ribuan orang mungkin insya Allah sudah terbantu. Baik dengan secara langsung hipnoterapinya ataupun dengan CD dan video ini. Dan Anda bisa dapatkan CD dan video ini dengan pesan di WA kami di sini. Di dua nomor ini, 0857-7389-7334. Dan bisa konsultasikan secara medisnya, kebetulan saya juga tenaga dari kesehatan. Jadi apa yang harus dihindari makanan, apa yang harus dimakan, kemudian di sini semuanya ada. Ya, di sini semuanya ada. Nah, ini sengaja saya bikin, sengaja saya buat karena begitu banyak sekarang yang mengalami hal ini. Enggak wanita, enggak pria, banyak yang mengalaminya karena intinya semuanya adalah dari trauma psikis yang pernah dia lihat, yang pernah dia alami, dan yang pernah dia rasakan, yang pernah dia dengar dari namanya YouTube, dari yang namanya googling, ya, terus mengartikan sendiri. Atau ada juga yang tidak terjadi apa-apa dalam hidupnya, gara-gara mimpi yang menakutkan, itu merasakan terbawa dalam kehidupannya, emosinya. Sehingga sama juga mimpi dengan kejadian yang nyata itu sama dalam pikiran bawah sadar kita. Oleh karena itu, terapi pikiran bawah sadar ini yang digabungkan dengan hipnoterapi tauhid, insya Allah luar biasa. Mudah-mudahan Allah menjadikan CD dan video ini menjadi wasilah buat kita semuanya untuk kembali beraktivitas menjadi seorang ayah yang lebih dibanggakan lagi oleh anak-anak kita, menjadi seorang suami atau istri yang dibanggakan oleh pasangan hidup kita, menjadi seorang anak yang lebih dibanggakan lagi oleh orang tua kita, sehingga hidup kita lebih merasakan lagi. Karena selama ini kita tidak akan merasakan enaknya mobil, nikmatnya bawa mobil, nikmatnya pakai rumah yang empuk, yang enak, yang tingkat. Kemudian nikmatnya adanya anak, suami, istri tidak ada enak-enaknya. Uang sebanyak apa tidak ada enaknya. Tersiksa sekali saya merasakan itu. Oleh karena itu, saya serius di bidang psikosomatis ini sejak waktu itu hingga saat ini. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan diberikan istiqomah menjadi wasilah kesehatan dan kesembuhan sahabat-sahabat semua. Saya Asep Ruder dari Rumah Perawatan Biopsiko Pusat Hipnoterapi Islam Indonesia. Salam sehat lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.